wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Muhammadiyah Kota Madiun. SD Muhtadin menjadi tuan rumah untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Bagi teman-teman dari SD Muhtadin. Teman-teman SD Mitra Harapan. N01 Jesenan. Sayangilah negeri ini, tak ada arti bila kita berdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun di SD Muhammadiyah Kota Madiun dalam rangka untuk meningkatkan imun pada anak-anak kita dan dilaksanakan secara teratur, tertib dan antusias sekali baik anak-anak maupun orang tua. Harapan kita anak-anak kita sehat dan tidak kena COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan anak-anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah kepercayaan masyarakat kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jangan takut untuk divaksin dan terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lura Josenan bersama 3 pilar. Di sini kami monitoring pelaksanaan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Adapun yang mengikuti pelaksanaan ini sebanyak 647 anak putra dan putri, kemudian diikuti oleh SDN Negeri 01 Josenan, kemudian Mitra Harapan dan SD Muhammadiyah. Harapannya dari pelaksanaan vaksin ini dapat diikuti anak-anak agar anak-anak tidak terpapar dari COVID-19, kemudian dapat melaksanakan tatap muka 100%. Bila kita pendapat jenengan tentang vaksinasi COVID-19 di Sekolah Muhtadin hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah proses pelaksanaan vaksin di SD Muhtadin berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur, dan semoga anak-anak semuanya bisa segera PTM kembali dan sehat semangat semuanya.